Gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabadu. Maaf, tunggu sebentar ya. Sebelum nanti ada penjelasan tentang cara membuat roti dari Pak Raswan atau Mas Raswan, Pak Guru mau berpesan dulu ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pabrik roti kilau yang kemarin sudah kita rencanakan. Dan nanti kita akan belajar cara membuat roti. Ingat, Pak Guru pesan, nah Pak Guru ingatkan bahwa kita belajar itu tidak hanya di sekolah ya. Di sekolah pasti sudah banyak ilmu ya yang dipelajari setiap hari, hafalan dan sebagainya. Sekarang kita akan menuntut ilmu, belajar cara membuat roti ya. Keterampilan untuk membuat roti, ingat. Ini adalah kesempatan, ya kesempatan jarang-jarang kita bisa masuk pabrik kemudian diajari. Siapa tahu nanti ada murid SD Islam Imam Asy-Syafi'i Setu nanti sudah besarnya akan menjadi apa? Seorang pembuat roti, ya. Apa namanya bahasa Arabnya pembuat roti? Khobaz ya, bahkan pemilik roti ya yang punya pabriknya ya, Pak Guru doakan ya. Jadi pengusaha roti ya seperti di sini ya. Nah ya, jadi ingat kesempatan ini ya, ilmunya kalian harus benar-benar apa? Pelajari, pahami ya. Nanti boleh dipraktekkan di rumah, bisa? Ya, pulang ke rumah nanti minta sama orang tua, Pak Bu siapkan ya bahan-bahan, aku mau buat roti seperti di pabrik kilau ya. Ingat ini adalah pelajaran penting, ilmu yang sangat berharga karena kita belajar bukan hanya di sekolah ya. Baik, itu saja pesan atau pembukaan dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan untuk selanjutnya Pak Guru serahkan waktunya untuk Pak Raswan untuk menjelaskan ya ilmu cara membuat roti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik dari SD Imam Asy-Syafi'i. Selamat datang di dapurnya Kilau Bakery. Tempat pembuatan bikin roti ya. Hari ini kita mau membuat bikin roti coklat. Tadi pagi ada yang udah makan roti belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Ada yang udah tahu bahan-bahan buat roti? Apa bisa sebutin? Telur. Tuh ada di sini, tinggal nyontek. Tepung. Iya. Iya, adik-adik sudah tahu semua ya bahan bakunya. Yang pertama buat bikin roti itu pakai tepung terigu. Kalau nggak ada tepung terigunya nanti nggak jadi roti. Tahu semua? Terigu? Mau nyobain? Mau nyobain ya tepung terigu? Di rumah ada tepung terigu? Ada. Biasanya bikin apa di rumah? Boleh kalau mau nyobain boleh. Ini tepung terigu. Nah, selain tepung terigu, bahan selanjutnya. Oh iya, ini tepung terigu. Gak ada rasa kalau tepung terigu ya. Bahan selanjutnya biar rotinya manis, pakai apa? Pakai gula pasir. Nyobain? Boleh.
Iya pasti udah tahu semua ya rasanya gula pasir itu manis. Wah nggak kebagian ini. Di rumah juga ada ya gula pasir tuh, ada gula pasir. Sudah nih gula pasir. Di rumah juga kan kalau bikin teh pakai gula pasir. Udah. Masya Allah. Nah, selain gula pasir, biar rotinya jadi gede, biar mengembang. Ada yang udah tahu belum? Apa namanya? Permipan itu mereknya, ya. Namanya ragi instan. Jangan dicobain ini asem. Rasanya gimana? Asem. Ini rasanya asem. Nih tanya temennya yang udah nyobain. Ini biar rotinya jadi gede pakai ragi instan. Jangan dicobain. Jangan dicobain. Jangan dicobain asem. Dipegang aja boleh. Tuh. Kayak apa? Kayak pasir ya lembutnya. Ini biar rotinya nanti mekar. Pakainya ragi instan. Tahu ragi instan? Jangan dicobain. Tuh, dit. Cobain, pegang aja ya. Nah, itu namanya ragi instan. Biar rotinya jadi mekar. Terus bahan selanjutnya. Apa ini? Mau nyobain? Tahu rasanya garam? Rasanya garam? Ini garamnya sama kayak yang di rumah, asin juga sama. Nanti kalau mau nyobain, dicobain sendiri di rumah ya. Sama asin. Dah. Dah, asin. Udah ya. Tadi bahannya bahan selanjutnya biar rotinya bergizi pakai apa? Biar mengandung kalsium. Apa? Pakai susu. Ya. Bisa pakai susu bubuk atau juga bisa pakai susu cair. Ini dicobain semua. Tadi udah minum susu belum? Belum. Nah. Sama susunya. Nah. Habis. Yang terakhir gak kebagian. Ini susu bubuk. Biar rotinya bergizi, biar lezat. Pakai susu bubuk. Wah, nanti. Udah. Itu kata ustadznya nggak boleh makan sambil berdiri ya, nggak boleh makan sambil berdiri. Terus bahan selanjutnya ada yang tahu? Mentega, iya, pakai mentega biar adonannya jadi licin, jadi gampang dibentuk. Ada yang berani nyobain? Ini namanya mentega ya. Nanti jadi licin. Nah, bahan terakhir buat bikin roti, telur. Mau cobain juga, dipecahin. Ini telurnya masih mentah kalau mau nyobain. Pakai telur apa? Telur ayam ya. Nah, bahan-bahan yang tadi udah disebutin dicampur semua, ditambahin air biar menyatu. Pakai mesin ini pakai mesin ini. Nah, tadi bahan-bahan yang tadi disebutin, ada yang udah tahu namanya? Mesin apa namanya?
buat pencampur adonan? Mixer ya, namanya mixer. Di rumah juga pasti ada yang udah punya, tapi yang kecil ya, buat bikin bolu. Nah ini karena kita bikinnya banyak, pakai mixernya yang gede. Ini ada dua mixernya. Adonan bahan-bahan tadi yang udah dicampur terus diaduk pakai mixer. Ini adonannya jadinya seperti ini. Ini ada terigu, ada gula, ada garam, jadinya kayak gini. Nanti adonan dibagi satu persatu, masing-masing di tempatnya, masing-masing di tempatnya ya, yang rapi. Nanti yang nggak rapi nggak dibagi adonannya. Nanti nggak dibagi adonan kalau yang nggak rapi. Nanti kita isi bareng-bareng adonannya, dibiarin dulu ya di meja ya. Boy. Nanti kebagian satu-satu ya. Sebentar, dari ujung dulu. Nanti bikinnya bareng-bareng ya, dibiarin dulu di meja. Nanti kita isi bareng-bareng, biar seru. Adonannya didiamin dulu. Udah kebagian? Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan Kavling Siap Bangun di Islamic Green Village, ukuran 60 meter, akses Jalan Raya Kalisuren, rencana akses Cibinong Raya Pemda, dekat stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor, dikepung oleh Fasilitas Umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Max
Hasindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Ayam, gak usah ngarang, gue ngarang dulu, gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Dua lagi, kura-kura kakinya berapa? Udah kebagian semua adek-adek? Ada yang belum kebagian? Adonannya ditaruh di meja dulu, adonannya taruh di meja. Adonannya masih bulat nggak? Wah, ini udah nggak bisa nih, udah nggak bulat. Adonannya biar bulat dulu. Ditaruh di meja. Nanti kita bentuknya bareng-bareng. Adonannya yang tadi bulat dibikin pipih. Dibikin pipih. Dibikin pipih sampai bentuknya kayak gini. Sampai bentuknya kayak gini. Sama aja. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Yang penting bentuknya kayak gini. Sudah kayak gini semua? Udah. Jangan terlalu tipis. Oh iya, pinter. Iya, bagus. Udah pipih? Bentuknya kayak gini. Udah. Udah semua. Ditaruh di tangan kiri, betul. Yang udah pipi taruh di tangan kiri. Taruh di tangan kiri yang udah. Di tangan kiri. Sebentar. Apa? Udah di tangan kiri. Selanjutnya diisi coklat. Di tengahnya diisi coklat. Diisinya diisi coklat. Hati-hati jangan sampai bleber, ya. Ditaruh diisi coklat, ini ada coklatnya. Ditaruh di tangan kiri, terus tangan kanannya ngisi coklat. Dah. Nih coklatnya. Tinggal. Oh, mau ganti adonannya nih. Udah. Kurang banyak, nanti gak enak. Nih, taruh tangan kiri. Terus diisi coklat. Udah semua? Udah? Oh iya, boleh. Udah semua? Oh iya. Itu belum dikasih coklat. Udah? Udah diisi coklat? Oh ini. Nih. Diisi coklat di tengahnya ya. Udah?
Oh udah iya. Oh iya boleh. Habis itu ditutup tengahnya. Yang udah diisi coklat ditutup. Coklatnya ditutup, dibikin bulat lagi. Yang udah ada coklatnya ditutup, biar coklatnya di tengah, dibikin bulat lagi. Ditarik pinggirnya. Tarik pinggirnya, biar jadi bulat lagi. Coklatnya biar jadi di tengah, sampai nggak kelihatan. Udah rapet, sampai coklatnya nggak kelihatan, dibikin bulat lagi. Ini masih nongol. Nah, kayak gini, dicubit-cubit. Dicubit-cubit. Eh? Kayak gini. Oh iya, pinter. Udah? Iya, masih kelihatan nggak coklatnya? Oh iya, dicubit-cubit. Biar rapet. Biar rapet. Oh iya, bagus ya. Dede mau ikutan. Dede mau ikutan. Jadi, udah jadi bulat lagi? Ada coklatnya? Ada coklatnya di tengahnya? Nanti, itu kan belum mateng. Coklatnya udah ngumpet belum? Udah. Yang udah nggak kelihatan coklatnya ditaruh di loyang. Sampai coklatnya nggak kelihatan, ditaruh di loyang. Yang udah ditaruh di loyang. Ini temennya kegencet, geser lagi. Maaf, geser lagi. Kegencet temennya, maju lagi. Ini kurang kayaknya. Ini ditaruh di loyang. Yang udah bulat ditaruh di loyang. Coklatnya deh, maaf deh. Dikasih jarak ya. Satu lagi deh. Coklatnya. Terima kasih. Udah? Udah ditaruh di loyang semua? Belum. Nah, dikasih jarak. Aku kayak gini, masih. Oh, masih bocor. Tinggal dicubit. Kayak nyubitin balon. Kayak nyubitin balon tuh biar rapet. Tuh, jadi bulat. Iya, dicubit. Udah. Udah. Udah ditaruh di loyang. Udah rapet semua. Udah. Kalau udah, kita hias rotinya ya. Mau bikin apa nih? Bikin kura-kura. Tinggal dikasih kepalanya. Sama dikasih kaki. Nanti contoh dulu satu ya. Nih, mau nyobain. Nih. Gantian. Nih. Oh iya, pinter. Taruh di loyang deh. Ini, nih adonannya nih, jangan rebutan ya. Nih, dikasih kaki sama kasih kepala. Di sini, ditaruh aja di sini, di loyang. Dikasih kepala. Nih, ini pakainya adonan yang ini, yang nggak ada isinya ya. Tadi punya aku yang mana sih? Mana aja boleh. Punya temennya juga nggak apa-apa dikasih kaki. Yang belum kebagian? Dede juga bisa. Dede juga bisa. Ini kaki. Ini nih, bagi aja, dibagi dua. Nih, dicubit. Ini ada isinya nggak? Ditaruh di situ. Ditaruh di loyang. Kakinya tiga. Kayak beca dong.
Ini ada isinya. Oh, ditaruh di sini, dikasih kakinya di loyang ya. Pakainya adonan yang enggak ada isinya. Pakainya adonan yang enggak ada isinya yang ini. Nih, kakinya 4 nih. Kakinya 4. Ini kepalanya. Nih, ini kepalanya. Oh, ini. Adonannya kurang. Nih. Itu bukan kura-kura. Boleh sedikit aja. Apa belum bikin ini tuh adonannya banyak tuh buat ditaruhnya di loyang deh, nanti susah ngangkatnya. Taruhnya di loyang cicak. Cicak apa jadinya nih? Yang mana boleh nanti dinamain ya, nanti dinamain. Ini nanti berantem nih, jangan deket-deket. Nah. Iya, nanti berantem. Ini belum ada kakinya ini. Belum ada kakinya. Dede bisa, Dede bisa. Mana? Wah. Kemana pindahnya? Ke sini. Wah, ini bagus. Bagusnya ada buntutnya ya. Ada yang belum kebagian adonan? Masih ada tempat? Nih di sini. Bikin Mickey Mouse. Bikin Mickey Mouse. Ya. Dihias dulu, dikasih nama ya masing-masing ya. Nanti dikasih contoh dulu satu ya. Nanti kasih contoh dulu satu. Ini contohnya bikin Mickey Mouse. Boleh, bebas mau dinamain juga boleh, kasih nama di sininya. Boleh. Gantian ya, gantian ya. Gantian sama temennya. Udah ada kakinya semua? Oh, udah tinggal dihias. Tinggal dihias. Dikasih nama juga boleh. Nama masing-masing. Boleh. Nah, ini tempurungnya. Nih, pakai yang ini. Gantian, nanti gantian sama temennya. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Yoi. Mas,
Mau berangkat kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran, karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya, Mas? Ya. Foto baru tuh. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Nabi Alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Ayam, gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Dua lagi, kura-kura kakinya berapa? Oke, bagus semuanya. Ya, iya, bagus semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, SD Islam Imam Asy-Syafi'i Setu, ya. Alhamdulillah hari ini tadi barusan kalian sudah belajar apa tadi? Belajar apa? Membuat roti, oke ya. Itu pengalaman yang sangat berharga ya, dan itu ilmu juga, ingat ya. Pak Guru tadi sudah jelaskan bahwa kita belajar itu tidak hanya di mana? Tidak hanya di sekolah ya. Tidak hanya menghafal Al-Quran, tidak hanya apa, menghafal hadis, tidak hanya belajar berhitung, membaca ya. Itu mah sudah biasa ya. Tapi ada juga pelajaran sangat berharga ya, menuntut ilmu. Bukan hanya di sekolah, di sini juga kita belajar. Tadi kita sudah belajar cara membuat roti ya. Pasti ini jadi pengalaman yang sangat berharga, akan kalian selalu ingat ya. Pak Guru doakan nih, mudah-mudahan ada di antara kalian yang nanti sudah dewasanya, sudah besarnya, sukses menjadi pengusaha roti ya. Atau paling tidak jadi baker yang terkenal, yang rotinya itu paling enak. Iya, paling enak. Nah, sekarang nih Bapak minta salah satu atau mungkin dua orang ya. Untuk menampilkan apa namanya ya, kamu punya kelebihan ya, mungkin yang di sekolah dulu ya, yaitu menghafal Al-Quran ya, tahfidz Al-Quran. Baik, dari akhwat dulu ya, Bapak minta siapa? Fatimah Zahra. Iya, baik, sini pinter sayang. Oke ya, ini loh sedang di syuting ya, nanti kita masuk TV ya. Baik, silakan. Tadi Fatimah sudah belajar apa tadi? Belajar apa tadi barusan? Membuat roti. Ya, sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Oke. Sekarang Bapak minta Fatimah untuk membacakan apa? Surah, hafalan surat ya. Hafalan surat, pinter. Silakan baca surat ya ke depan. Ya, ke depan ya. Bacakan surat Al-Fajr, hafal ya. Oke. Yang lantang suaranya mulai dari isti'adzah. A'udzu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asy wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu sahra bil wad wa fir'auna dhil autad innahu alladhina tagaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fa sabta alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabata rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabata qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna al-ta'amil miskin wa taquluna turasa aqlan lamma wa tuhibbuna al-mala hubba jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka waja'a rabbuka wal malaku saffa wa saffa waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadhakkarul insan yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Iya, baik, pintar ya, alhamdulillah ya. Ini menunjukkan bahwa siswa SD Islam Imam Asy-Syafi'i ya tidak hanya pintar menghafal Al-Qur'an, tapi juga tadi pintar apa membuat roti. Oke ya. Anak soleh itu ya. Anak soleh itu tidak hanya pintar baca Al-Qur'an, terampil juga. Barangkali nanti kalau orang tuanya membuat roti di rumah bisa ban. Tuh, oke. Selanjutnya nih, dari ikhwannya ya. Siap-siap. Fairuz, ini Fairuz. Fairuz, ya. Kalau tadi hafalan Al-Quran, sekarang hafalan hadis. Ya. Fairuz, yes. Bacakan hadis arba'in yang kedua. Al-hadisus sani. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis syafri la yura alaihi asarus safari wala yaknifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fahidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil islam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal ta inistata'ta ilaihi sabila
qala sadaqta fa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu qala fa akhbirni anil iman qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anna bi a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rahmata wa anta rolufatal uratal ala tari'a asya'iyata tawalu nafil bunyan summan tolako falabista falasamaliya qala summa qala ya umar atadari manisail kultu allahu wa rasuluhu aklam qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslim. Baik, iya, terima kasih Fairuz, alhamdulillah sudah hafal ya. Arba'in hadis kedua ya, hadis arba'in yang kedua ya, itu tadi penampilan dari siswa SD Islam Imam Syafi'i yang sudah menunjukkan kepintarannya menghafal hadis arba'in dan hafal Al-Quran yaitu surat Al-Fajr. Baik, terima kasih ya pada anak-anak semuanya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang belajar membuat roti bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.